kaum muslimin dan muslimat. Banyak manusia kurang begitu paham, tidak mengerti kedudukan taubat di dalam Islam, tidak mengetahui hakikatnya, sehingga sekalipun mereka menyatakan bertaubat, tapi akhirnya taubat itu luntur seiring dengan pergantian waktu. Kalaupun ada yang mengetahui kedudukan taubat tersebut, dia pun tidak tahu bagaimana jalan untuk bertaubat. Dan kalaupun dia tahu jalan bertaubat, kadang dia juga bingung bagaimana dan dari mana dia harus memulai taubatnya. Agar taubat setiap kita menjadi taubatan nasuha, maka perlu kita tahu hakikat taubat, bagaimana jalannya, dan seperti apa kita harus memulainya. Taubat, wahai saudara saudari kaum muslimin dan muslimat, kewajiban kita seumur hidup. Karena setiap kita, saya, engkau, wahai saudara saudariku, manusia yang bukan maksum, semua kita memiliki salah, semua kita punya dosa. Seringkali kita lupa dan alpa, lalai dan lengah. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam itu banyak dosa, banyak keliru, banyak salah. Dan sebaik-baik orang yang banyak salah itu adalah yang banyak pula bertaubat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala.